Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Molina Molina, Moliza Tuufa alias Elena Gomez. Dan saya Tazli. Iya, di acara Selamat Sore Medan seperti biasanya nih Tribuners, kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini. BTW kami mau sombong nih. Kita foto baru, men. Yang baru diambil hari ini dengan baju yang sama. Foto flyer kita baru, Tribuners. Baru tadi diambil ya dengan baju so ini. So what? Sombong, keren aja gitu. Kayak yang kemarin kan udah sangatlah butek muka nggak, saya. Enggak update, ya. Update. Ini udah terupdate, Tribuners. Sih sombong. Ya, baik Tribuners. Jadi seperti biasanya ya, Selamat Sore Medan akan membacakan 3 berita menarik yang akan bersama reporter kita di lapangan, dan kita bakal nanya-nanya tentang up to date dari berita tersebut. Update dari. Iya, up to date. Update salah. Maaf ya. Maafin Selena Gomez. Oke, Bang Tazli, ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke berita kita, Bang? Kosong barang. Kosong. Kosong pembahasan ya. Enggak ada ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke berita pertama kita. Ini beritanya sedikit dibilang lucu-lucu, dibilang menyedihkan-menyedihkan, dibilang aneh-aneh, Bang. Iya. Karena nih, kalau biasanya memang kejadian, tapi nggak sebegitu lama kan gitu. Oh, pernah juga kejadian. Sering gitu. Ibu-ibu biasanya. Jadi nih Tribuners, mungkin Tribuners sudah ada lihat juga nih, karena dia viral di media sosial. Kejadian unik dialami penjaga minimarket di kawasan Jalan Bahagia Bypass Kelurahan Sudirejo 2 Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, di mana sepeda motor penjaga minimarket tersebut tertukar dengan milik pembeli. Jadi pembelinya itu datang niatnya untuk ngambil duit di ATM. Habis itu dia langsung naik sepeda motor punya penjaga minimarket. Dan udah 2 bulan sepeda motornya itu masih sama pembeli tersebut. Motor pembelinya masih disimpan sama penjaga minimarket. Sampai-sampai nih yang penjaga minimarketnya kepengen beritanya itu viral supaya sadar nih, mungkin belum sadar kali ya yang punya motor selama 2 bulan gitu. Kayak mana ya? Apakah platnya juga hampir sama kah? Makanya dia gak sadar-sadar. Aduh. Atau memang ada keuntungan lain? Oh, lebih baru, lebih bagus mungkin. Tapi katanya menurut penuturan dari penjaga sepeda minimarketnya nih, Bang, kunci sepeda motornya itu milik dia memang sedikit rusak. Udah dol ya. Udah dol. Jadi mungkin karena itu pakai kunci sembarangan bisa masuk gitu. Aku cuman anehnya sama yang pemilik sepeda motor yang sebelumnya. Aku penasarannya nih motornya compare-nya dengan apa gitu. Jauh kali kah gitu. Sama. Biasanya pasti mereknya sama ya. Sama. Tahunnya, Bang. Sama, listnya sama gitu. Kan pasti ada plus minusnya sama lah ya persis, kan. Persis, mungkin ya agak baru, ada yang agak lama gitu. Terus tau enggak, Bang, kalau misalnya penjaganya itu bisa bawa motor si pembeli ini apa enggak? Enggak tahu. Oh, dia bilang disimpan di gudang, berarti enggak bisa dibawa ya. Aduh, ini hei yang beli, hei, tolong udah 2 bulan. Dan kita bingung kan kalau jadi kejadian kayak abang itu, bingung kan mau dilaporkan ke polisi enggak bisa. Kalau kayak gitu enggak bisa dilacak, Bang. Kayak mana ngelacaknya? Dari kan ada CCTV-nya. Terus? Dilihat sepeda motornya. Ya sama kayak dengan ngelacak sepeda motor hilang gitu loh. Ya itu kan harus ada laporan polisi juga. Iya, ini berarti kan platnya udah tersebar kan. Kan udah viral nih di media sosial. Plat sepeda motor yang punya penjaga minimarket pasti udah tersebar juga nih Tribuners. Ini buat kalian yang ngeliatin sepeda motor, tolong diingatin tuh yang bawa. Bang, ini bukan motor abang, tertukar, Bang. Datangi, Bang, minimarket yang di jalan di Jalan Bahagia Bypass tuh. Ya, setelah itu kan ini udah 2 bulan nih. CCTV dokumennya udah kereset semua kan? Kan bisa di-save kan? Bisa dong, buktinya viral kok, masih ada sampai sekarang videonya. Nah, ini Tribuners, sebelum kita ke reporter kita saksikan dulu video berikut ini. Iya, Bu. Pertama kan gini, abang itu masuk lah ini, dia bawa kereta dia. Ya.
Dia mau ke ATM nih ngambil duit. Udah siap itu dia keluar lah ini kan. Dia nggak ditengoknya. Pas pula kereta kami itu samping-sampingan dia bang. Dengan jenis yang sama. Jenis yang sama, model yang sama. Mirip. Cuman beda sedikit lah. Dia nggak memperhatikan pula pas dia mau apa itu mau pulang itu kan. Dibawanya lah kereta saya. Itu udah sampai sekarang gak ada dia nyari-nyari gitu. Itu di hari apa itu bang kejadian? Oh, hari apa itu bang? Udah bulan 5 bang. Oh, udah lama. Tapi baru abang up. Udah lama. Udah dari pas kejadian udah nge-up juga sih dari bulan 5 itu. Oh. Di sosial media Facebook, Instagram. Dan sampai sekarang sepeda motor itu masih bertukar, bang? Iya. Dan memang kuncinya sendiri, bang, bisa masuk ya, bang, dua-dua? Bang? Iya, kuncinya udah los pula itu kan, bang. Jadi untuk sepeda motornya yang ditinggalkan si yang bawa kereta abang itu, jadi abang bawa pulang juga jadinya? Iya, sampai sekarang masih disimpan ya, bang. Tapi belum ketemu-ketemu ya bang. Itu kejadian di lokasi di mana itu bang? Kawasan mana? Indomaret Bahagia baik mas bang. Jalan Bahagia. Dan upaya dari abang sendiri sampai sekarang apa bang? Itu mengembalikan sepeda motor abang dan juga membalikkan sepeda motor dia. Itulah bang, masih up ke sosial media itu. Tapi anehnya kenapa dia gak ada gitu. Enggak ada dia mosting-mosting misalnya kan, kayak saya. Enggak merasa, dia enggak menaruh curiga ya kan, padahal sepeda motornya itu udah bertukar. Iya, kalau misalnya sehari dua hari tadi ya masih, mungkin dia belum sadar ya kan. Ini udah sebulan ini dua udah bulan dua ya. Ini udah 2 bulan. Itulah. Ya, di CCTV terlihat ya, dia turunnya itu dari sepeda motor yang sebelah kanan, terus waktu baliknya ke sini. Iya, dan sepertinya lebih baru lagi. Yang punya dia, itu, ya. Yang milik pemilik, yang pembeli ya, yang datang ya, customer. Tapi kasihan ini ya, abangnya sampai kebingungan ya. Karena dia nggak bisa nggunain sepeda motor yang punya dari pembeli. Kalau tadi dia bisa digunain juga, nggak masalah mungkin. Ya udah, sampai ketemu, sampai tiba-tiba di lampu merah ketemu baru ya. Bang, yuk tukaran. Cuma mungkin dia bingung, mau dibalikkan ke siapa. Jangan-jangan keretaku hilang gitu. Bener nggak? Oh iya, bisa jadi juga ya, kan? Ya dari segi pembelinya berpikiran seperti itu. Mau tanya ke abang Indomaret? Enggak mungkin. Bisa jadi juga nih, ketika dia sadar waktu dia balik ke Indomaretnya itu, sepeda motor dia udah gak kelihatan di situ. Mungkin bagi dia, di mindset dia, itu motor hilang. Jadinya, udahlah aku pakai aja motor ini gitu. Itu kemungkinan yang ketiga. Tapi kemungkinan lagi, dia gak ingat di mana ketukarnya. Bisa jadi juga. Tapi memang waktu dia pulang mau keluar itu kayak nggak ada halangan dan rintangan untuk masukin dan nyalain sepeda motornya loh bang. Sambil main handphone dia kayak gini. Kalau misalnya harusnya ya, misalnya pun kuncinya dol, pasti ada sedikit kayak susah kan gitu untuk mutarnya gitu. Nggak ada loh, kelihatan santai aja gitu. Dia habis itu jalan udah dengan dia satu lagi megang handphone. Iya. Bayangkan aja kalau saat ini, sekarang dia sudah sadar bahwasannya sepeda motor itu tertukar. Kasian kali dia mikirnya di mana tertukarnya. Mengingat-ingat di mana tertukar. Aduh, ini semoga ya abangnya liatin, nontonin, terus jadi viral, terus bisa janjian. Ingat bang, di Indomaret Bahagia bypass. Di situ datengin abang Kelvinnya tuh. Kasian bang Kelvinnya, kebingungan dia. Kalau sama-sama bisa dipakai gak apa-apa ini. Satu dipakai, satu enggak. Mau dijual cemana, nanti dikira wak penada pula. Pencuri pula. Jadi Tribunus, kita langsung aja ngobrol dengan reporter kita. Ada Bang Aprianto, halo Bang. Ya, halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Charlie. Selamat sore. Bang Aprianto, ini gimana Bang? Apakah udah ada perkembangan dari pembeli yang datang dan sampai menukar sepeda motornya ini Bang? Ya Kak, memang tadi baru saja 10 menit yang lalu saya dihubungi kembali oleh penjaga toko ini, si Kelvin ini. Yang membawa sepeda motornya itu udah kembali Kak. Keren. 10 menit yang lalu.
baru aja berarti ya bang? Ya, baca kan? Berita rupanya baru, dia. Baru aja dikirim dia fotonya ke sama mereka. Ah ya mana coba bang, tunjukin. Aduh nggak kelihatan bata, lagi. Jadi ini gimana bang, didatengin pembelinya itu dateng, oh iya udah tukaran Tribunas, alhamdulillah. Di foto itu keadaan sepeda motornya memang sama kondisinya? Iya bang, sama bang, cuman berbeda itu di spion doang bang, yang satu punya spion, yang sebelah yang satu sama sekali tidak punya spion bang. Oh, jadi bang itu apa nih penuturan dari pembelinya sampai baru sekarang nih nukarin sepeda motornya itu gimana ceritanya bang? Si Kelvin ini kak memang tadi ya nggak sampai sempat menjelaskan bagaimana si abang ini tidak sadar 2 bulan membawa sepeda motornya kak, karena dia bilang kebetulan dia lagi kerja kak, pas kebetulan ada atasannya di tempat kerjanya. Jadi nanti dia akan menjelaskan lebih lanjut ya. Oh nanti ya, berarti ya untuk informasi terkait bagaimana cerita dari kembalinya sepeda motor itu ya bang. Berarti udah kembali lah ya ke pemilik masing-masing nih sepeda motornya ya bang. Iya kak, dia bilang tadi memang yang membawa sepeda motornya ini melihat berita kak. Jadi dia baru sadar juga kak. Karena viral, itu ya. No viral no terjadi tuh kayak gitu, kayak gitu. Beruntung ya. Baiklah kalau gitu kita tunggu ya bang untuk ceritanya dari gimana sepeda motornya bisa balik ke pemiliknya masing-masing nih. Terima kasih bang Aprianto atas informasinya, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Kak Molly dan Bang Fadli. Ya. Nah, kalau Molly dalam kondisi seperti petugas Indomaret itu, apa yang Molly lakukan? Ke kantor polisi. Itu, abis itu ya sebarin di media sosial benar, tuh pasti. Ya udah nunggu sih, bang. Sebenarnya cara yang pas itu kepada Tribuners juga mungkin lupa ya. Bahwasannya kita melapornya itu ke Ditlantas Polda Sumut misalnya, dalam hal ini ke Samsat Putri Hijau. Di situ kita tunjukkan sepeda motor yang tertinggal, platnya, bisa difotokan platnya. Kemudian nanti mereka akan mengecek plat itu di mana alamatnya. Syukur-syukur kalau memang belum dijual dan itu masih pemilik, data pemiliknya. Oh, jangan nama yang berbeda ya bang? Iya, dari... jangan nama yang berbeda. Jadi bisa didatangi ke alamat langsung kan? Seperti itu sih. Iya ya, supaya alamatnya itu udah dapet gitu ya? Dapet. Itu biasanya pakai biaya? Harusnya gratis. Jadi Tribuners ini nih untuk cerita gimana sih dari penjaga minimarketnya dan juga pembelinya itu bisa sampai ketukar nih sepeda motornya. Kalian mau tahu update beritanya, nanti datengin langsung portal kita. Bakal ada tuh update-nya di www.medan.tribunnews.com ya. Buat warga di TikTok nih, Tribuners yang ada di TikTok, jangan lupa untuk tap-tap layar. Kalau kalian mau komentar, mau nanya-nanya terkait berita yang sedang kita bahas, monggo, nanti kita bakal bacain pertanyaan kalian kepada reporter kita. Atau mau tanya-tanya ke kita juga boleh gitu, ya kan? Jangan nonton-nontonin aja. Kita maunya aktif nih. Loh, mau ngapain kok aktif? Baiklah, kita lanjut ke berita kedua nih ya, bang. Jadi ini pada hari Minggu... Kuturut ayah ke kota? Salah, pada hari Sabtu. Oh. Apa? Ketawa operator. Hari Sabtu apa? Gak ada. Jadi ini kejadiannya bang, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 malam, sekolah yang berada, sekolah Al-Wasliyah Simpang 4 yang di Seram Pasar dan Berdagai hangus terbakar. Yeah. Abang tahu ya? Yeah. Itu. Nah, jadi pada hari ini, hari Senin 17 Juli, ratusan siswa bersama guru terlihat berada di sekolah yang terbakar. Dan untuk sementara waktu tidak ada proses belajar mengajar, bang. Dari pihak sekolah masih melakukan inventarisasi dokumen sekolah yang hangus terbakar. Ini bang, kemarin penyebabnya apa ya bang? Nah iya, kita karena di hari Minggu itu mungkin tidak terlalu memfokuskan pada berita ini. Nanti kita ulas lagi. Oke. Kalau gitu kita tonton dulu video berikut ini Tribuners. Atau tidak keberhasilan. Salah. Permainan peradab diperlukan penghematan tenaga. SMP AW kebakaran. SMP AW Kampung Lalang kebakaran. Belakang. Boleh berapa ke belakang? Tidak tahu kami dalam gunung.
untuk hari pertama ini, setelah tadi anak-anak datang, kita berikan arahan. Kita mintakan kepada mereka untuk mengambil fotokopi ijazah dari SD mereka masing-masing. Sehingga itu kita inventaris nanti untuk laporan ke Kapolsek, untuk Kapolsek. Supaya kita akan buat laporan bahwa ijazah-ijazah yang mereka sudah arsipkan di kumpul di sekolah untuk laporan kepada Polres ya, polisi. Untuk saat ini hari Senin ini sebetulnya mereka tidak diliburkan, cuma mereka suruh kembali ke sekolah asal untuk mengambil berkas itu. Supaya kita semalam kan arahan dari Bapak Kapolsek atau dari kepolisian supaya cepat menginventaris barang-barang yang terbakar gitu. Termasuk kegiatan proses belajar mengajarnya Pak, berapa hari ini? Kami perkirakan nanti bisa normalnya itu mulai hari Kamis lah. Kami aktifkan Kamis karena ini Senin Selasa kan di hari nanti Rabu libur. Nanti libur ya. Jadi nanti Senin Selasa ini kita mungkin nanti persiapkan untuk kelengkapan kesiapan kami dalam. Nah, lumayan parah ya Bang, parah ya. Lah itu bukan lumayan lagi ya, sampai-sampai angus. Dan beruntungnya kebakaran tersebutnya itu terjadi pada hari Minggu ya. Yang tidak ada aktivitas sekolah sehingga di hari tidak tersebut. Ada korban jiwa ya. Iya, bayangin kalau misalnya lagi jam sekolah gitu ya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Ini langsung aja kita ke reporter nih untuk kita tanya-tanya bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi. Ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah. Oke, kalau gitu nanti kita tunggu dulu untuk Bang Anugrahnya ya. Jadi nih aku Tribuners bakal bacain sedikit katanya nih. Untuk kebakaran tersebut, menurut data sekolah Al-Wasliyah Sergai, ada 10 ruangan kelas Aliyah dan MSEN yang terbakar. Api juga merambat hingga membakar kantor besar Aliyah, kantor kepala sekolah SMP, ruang guru, kantor kepala sekolah MSEN, laboratorium IPA, dan komputer. Kalau Al-Wasliyah dia nggak MSEN. MTS apa? Sanawiyah. MTS itu apa? MTS. Oh iya. Maaf Tribunal semasuk. Karena kalau MSEN itu negeri kan, kalau MTS itu swasta biasa. Ya, jadi maksud saya MSEN tadi itu adalah MTS. Mohon maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi sejumlah dokumen penting sekolah dan siswa seperti ijazah dan lain-lain ikut terbakar. Karena itu pihak sekolah pada saat ini masih fokus mendata dokumen yang harus diganti. Dan pasca kebakaran hebat tersebut, Sekolah Al-Wasliyah berencana menggelar proses belajar mengajar dilaksanakan pada hari Kamis mendatang. Jadi banyak juga yang terbakar Bang, kayak bangku, kelengkapan sekolah, itu kan. Nah kita penasaran juga ya bagaimana gedung-gedung di sekitarnya itu. Mm-mm. Sepertinya tadi ada rumah penduduk di sebelah-sebelahnya. Dan juga kita belum tahu juga ini sebenarnya penyebab dari kebakaran ini itu apa. Kenapa bisa terbakar, karena kan kalau sekolah itu yang ada kompor juga palingan kantin. Kantin itu biasanya kan di belakang gitu. Dan hari Minggu nggak beroperasi, kemudian gitu. Biasanya ada penjaga sekolah juga. Terus apinya juga cepat banget kan, membesar, berarti kalau sampai 10 ruangan yang terbakar Bang, iya. Agak lambat nih untuk penanganan ketahuannya. Dan mungkin ya. Semalam itu, kemarin itu cuacanya panas sekali ya. Sehari Minggu ya? Iya. Iya ya, panas ya. Ini peristiwanya katanya, api itu berhasil dipadamkan itu sekitar pukul 21:30. Malam. Mm-mm. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1 miliar Tribuners. Banyak banget ya. Itu dana berarti kan dari pemerintah ya Bang? Al-Wasliyah nggak negeri deh. Dia swasta ya? Waduh, yayasannya tuh gimana ya? Jadi ini operator udah ada belum? Oke, kalau gitu kita lanjut aja dulu untuk berita ketiga kita ya Bang? Iya. Yeah. Jadi ini berita ketiga tentang maraknya begal di Kota Medan nih Tribuners. Jadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta berbagai pihak untuk tidak menjadikan persoalan maraknya begal di Kota Medan dan sekitarnya sebagai polemik. Karena juga lagi mendekati Pilpres 2024 kan Bang. Nah. Jadi menurut mantan Pak Kosrat itu permasalahan begal harus dilakukan secara bersama-sama oleh lintas sektor. Jadi mungkin kayak dari sektor yang terkecil Satpol PP juga ikut gitu, yeah. Untuk memberantas begal-begal ini. Menurut Abang sejauh ini kan udah banyak nih aksi-aksi untuk memberantas begal yang dibuat oleh pihak kepolisian, bahkan juga dari Kodim ikut membantu memberantas aksi begal. Dari Bapak Edi Rahmayadi juga meminta Satpol PP ikut serta. Berkurang nggak menurut Abang aksi begal?
berkurangnya kalau dari kita taunya dari sisi pemberitaan ya, kasus-kasus misalnya korban begal atau korban keganasan geng motor itu berkurang. Tapi ini kan nggak serta-merta bisa dijadikan acuan bahwasannya begal di Kota Medan itu berkurang dan hilang gitu. Bakal menjadi persoalan yang secara berkelangsungan terus-menerus. Dan sebenarnya apa yang menjadi pemicunya itulah yang diberantas. Salah satunya adalah narkoba. Sumut adalah daerah, provinsi distribusi narkoba nomor satu di Indonesia. Nomor satu ya, Bang? Jadi pemicu dari Belawan dari, enggak, dari Tanjung Balai. Oh, oke. Okay. Dari Belawan, jalur-jalur pinggir pantai lah. Biasanya masuknya dari jalur tikus seperti itu. Nah, ini PR dari PR kita bersama, terutama pemerintah Provinsi Sumut untuk mengentaskan narkoba ini kan. Dan kita nggak nyangka apa ya, kemarin itu statement dari Pak Edi Rahmayadi kita ketawain. Iya, kan? Yang soal double stick kan. Double stick, ternyata diposting lah di akun Instagramnya Bapak Edi kalau dia memamerkan video Sapo Pepe tengah berlatih double stick untuk memberantas begal. Karena sebenarnya statement dia itu benar, dia hanya punya pasukan itu. Itulah yang bisa dia perintahkan. Kalau polisi, TNI kan tidak serta-merta harus langsung diperintahkan dari dia kan gitu. Tapi kan Bang, kalau logikanya gini, kalau begal itu apalagi geng motor kan mereka bawa celurit, senjata tajam gitu. Emang dengan double stick itu buktinya dalam operasi yang di patroli yang dilakukan Satpol PP itu mereka beramai-ramai dan juga di situ kalau tidak salah ada unsur-unsur yang lain gitu. Jadi sebagai orang yang meramaikan gitu. Jadi begal-begal itu takut keluar, ada patroli dari Satpol PP. Nah, kalau ada begalnya 2 orang, Satpol PP-nya ada 10 orang kan ketangkap. Sama ini sih aku mau ngingatin lagi nih buat para orang tua yang punya anak remaja tanggung yang masih lasak. Bisa dibilang lasak ya. Tolong jangan berikan dulu anak-anak kalian keluar. Mana tahu kalian gak tahu nih ternyata salah anak kalian itu ikut serta dalam aksi begal itu kan. Dan dikawal nih sebagai orang tua. Rata-rata begal atau geng motor itu di rumah baik dia. Iya. Berkamuflase. Makanya sehingga, jangan dikasih keluar gitu. Sehingga kita gak menyangka, oh di rumah baik. Rupanya di luar berulah dia. Tuh dikawal tuh untuk para orang tua. Anak-anaknya dijaga, jangan dilepas gitu aja. Jangan mudah percaya ya. Karena anak zaman sekarang pandai sekali berakting. Ya seperti Anda. Baiklah Tribuners, ini ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Keberhasilan atau tidak keberhasilan permainan peradab diperlukan penghematan tenaga namanya yang perlu saya sampaikan ya. Penghematan tenaga itu pasukan kecil yang paling bisa. Ya, itulah Satpol PP. Kalau Satpol PP tidak mampu, nanti dibantu oleh kepolisian. Polisi tidak mampu, oh TNI lah turun. Kalau sampai itu turun udah darurat lah, kalau udah TNI itu. Inilah yang kita lakukan. Jadi begini ya, ini kan menjadikan polemik, tak boleh begitu. Ini kan rakyat kita, jadi kegiatan yang sama-sama harus kita lakukan. Oke? Nah itu dia pesan Pak Edi, jangan dijadikan polemik, mari atasi bersama-sama. Dan aku lihat postingan di apa tadi media sosial orang PP, Pemuda Pancasila juga udah buat posko anti begal di masing-masing kecamatan. No comment. Itu dia. Ini ada reporter kita, ada Kak Ani. Halo Kak Ani. Halo Kak Ani, belum ada suaranya Kak. Halo, ya. Kan ini seperti apa Kak? Tadi pengaku kan Pak Edi baru aja memposting soal Sapo PP yang menggunakan double stick itu ya. Itu gimana jadinya? Untuk euforia di sekitar masyarakat juga berubah nggak sih? Dengar-dengar gitu ya Bang? Kayak jadi orang takjub yang sebelumnya ngejek ngebilangin double sticknya itu gimana Kak Ani? Ya, cek dengar belum? Dengar. Ya jadi beberapa hari yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu tuh Pak Edi sempat memberikan statement terkait
penggunaan double stick yang bisa dilakukan oleh Satpol PP untuk memberantas begal. Nah, terus kemudian juga pada hari Minggu kemarin, 16 Juli 2023, Pak Edi Rahmayadi mengunggah video di akun Instagramnya itu Satpol PP tengah berlatih menggunakan double stick untuk kemudian juga melakukan deteksi dini terhadap begal di sekitar Kota Medan dan juga di kawasan Kota Binjai juga ada. Nah, jadi setelah kami wawancara tadi, beliau mengatakan bahwa memang untuk memberantas begal ini menurut Pak Edi Rahmayadi itu harus dilakukan seefisien mungkin gitu. Jadi tidak harus mengerahkan banyak orang, tetapi dengan tim khusus yang tidak begitu banyak anggotanya, tapi bisa memberantas begal ini. Termasuk salah satunya yang dilakukan oleh Satpol PP gitu. Nah, yang menarik disampaikan Pak Edi adalah tanggung jawab bertingkat ya, karena tadi Pak Edi menyampaikan kalau misalnya Satpol PP sudah nggak bisa dikerahkan untuk memberantas begal ini, barulah dikerahkan aparat kepolisian. Nah, kalau tidak bisa lagi aparat kepolisian, sudah bisa dikerahkan TNI begitu. Karena belakangan ini sangat banyak sekali respon-respon dari berbagai pihak ya, baik itu dari partai politik maupun tokoh-tokoh pemuda itu menyampaikan aspirasi mereka terkait maraknya begal di Kota Medan ini. Begitu, Kak Molly dan Bang Tasbi. Hani, lantas apa yang dilakukan oleh Satpol PP ini? Apakah berpatroli atau ada pos-pos tertentu untuk penjagaan di wilayah masing-masing? Ya, jadi untuk Satpol PP sendiri saat ini mereka sudah membentuk tim khusus anti begal namanya, yang itu operasinya sudah mulai pada tanggal 15 Juli hari Sabtu kemarin. Dan mereka sudah melakukan beberapa operasi ya di malam hari itu, termasuk di Kota Medan itu, tepatnya di Jalan Megawati. Mereka juga mengamankan beberapa geng motor yang diduga juga terlibat dalam begal ini, karena ada beberapa barang bukti yang mereka amankan Bang, seperti senjata tajam dan beberapa lainnya. Kemudian juga di Kota Binjai juga mereka sudah melakukan operasi. Dan berdasarkan keterangan dari Pak Edi sendiri, memang Satpol PP ini sudah membentuk tim khusus itu tadi yang tetap akan melakukan operasi untuk memberantas begal di Kota Medan dan sekitarnya. Kemudian penanganan kepada para pelaku ini seperti apa? Nah, kalau untuk penanganan pelaku sendiri, Satpol PP langsung menyerahkannya ke kantor polisi terdekat gitu Bang, untuk diberikan pembinaan dan sebagainya, karena mereka hanya melakukan ya, istilahnya deteksi dini dan operasi di lokasi aja. Setelah mereka mendapatkan pelaku ini, mereka membawanya langsung ke kantor polisi terdekat. Oh gitu, berarti Satpol PP ikut mengamankan daerah sekitar aja ya Kak, untuk di pos-posnya ya, tapi tetap penanganannya diserahkan kepada pihak kepolisian, seperti itu ya. Baik Kak Ani, terima kasih atas informasinya. Kak Ani, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore. Ya, Tribunars itu ya, jadi penanganannya kalau dari Pak Edi bilangnya Satpol PP dulu, kalau udah naik ke polisi, kalau mulai parah polisi, yang paling parah kali TNI gitu ya. Yeah. Berarti memang TNI memang tugasnya yang parah banget nih ya. Tapi kemarin kan dari Kodam 1 Bukit Barisan sudah membentuk tim khusus ya dari pasukan intelnya. Tapi kita nggak tahu juga nih update-nya seperti apa. Apakah udah berjalan nih tim khususnya? Katanya sih intel-intelnya itu udah nyebar untuk melakukan aksi-aksinya gitu. Ya, mungkin menyamar. Karena namanya intel, jadi informasinya tidak di-update. Bahkan media. Kalau nggak salah ada fotonya yang tersebar, tapi mukanya dibulurin semua tuh Bang. Ya kalau ketahuan ya tahu lah orang-orang. Ditandai pasti. Ya, aku ini kan nggak mau. Sebenarnya Abang ya. Sebenarnya Abang di dalam itu ada foto Abang ya. Iya, jujur kan dibulur itu. Itu ada Bang Tasbi. Jadi ketahuan kan. Tak apa. Oh nih, kita sudah terhubung juga dengan reporter kita yang tadi soal kebakaran di sekolah Al-Wasliyah ya. Ini ada Bang Anugrah Wahyu. Halo Bang Anugrah. Halo. Halo. Mbak Molly dan Bang Tasli. Ya Bang, bisa diceritakan Bang, sebenarnya penyebab kebakaran yang terjadi di sekolah di daerah Serge itu karena apa Bang? Dan seperti apa sudah sekarang ini kondisinya di sana? Nah, oke baik. Jadi hari Sabtu kemarin ya,
itu terjadi kebakaran di Sekolah Al-Wasliyah yang ada di Desa Simpang Ampat, Kecamatan Serampah, yang terbakar pada hari Sabtu malam ya, sekitar jam 7 malam itu. Dan tadi terakhir informasi yang kita dapat ada 16 bangunan sekolah yang kemudian terbakar. Nah, 16 bangunan sekolah ini terdiri dari ruang kelas, ada 10 ruang kelas MTS dan Alwas dan juga SMA, kemudian ada juga ruang lab laboratorium, kemudian ada juga ruang laboratorium laboratorium IPA, dan semua itu totalnya ada 16 yang sampai hari ini dinyatakan terbakar dan tidak bisa digunakan. Nah, pada pagi tadi memang aktivitas sekolah yang ada di Al-Wasliyah sendiri ini tadi sejumlah guru, kemudian pengurus sekolah tadi memang tampak berada di sekolah ya. Tapi mereka tidak melaksanakan proses belajar mengajar, melainkan melakukan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen sekolah yang terbakar, karena ada ruang guru dan ruang kepala sekolah itu yang semalam terbakar. Begitu Bang Tazili dan Kamoli. Jadi Bang, penyebab kebakarannya sudah tahu belum Bang? Karena apa? Nah, sejauh ini memang diduga kuat ya. Ini karena terjadi arus pendek atau korsleting listrik di salah satu ruangan kelas yang kemudian merembet ke 16 ruangan yang lainnya begitu. Nah, kalau untuk rumah penduduk di sekitar, apakah turut jadi korban atau gimana nih? Tidak, Bang Tajli, bisa disampaikan kalau sekolah ini memang berada di sekitaran, apa tidak, di sekitaran pemukiman warga ya. Melainkan satu kompleks sekolah yang dari SMP dengan kemudian sampai tingkat SMA, dan ini yang kemudian semalam terbakar. Jadi memang rumah warga, kemudian korban jiwa juga dipastikan tidak ada yang terenggut oleh korban jiwa begitu. Namun diperkirakan dari 16 ruangan ini, karena ada ruang lab, ruang kepala sekolah ini di kerugian ditaksir mencapai 1 miliar lebih begitu. Oke, baik kalau gitu. Sampai sekarang berarti belum ada ya Bang aktivitas sekolah. Katanya hari Kamis, itu benar nggak sih Bang mulainya? Nah, diusahakan memang hari Kamis ya. Nah, diusahakan bagaimana proses belajar mengajar ini bisa dilaksanakan dengan cara memindahkan murid-murid yang ruang kelasnya terbakar ke ruangan yang masih ada peralatan atau kebutuhan untuk proses belajar mengajar. Tadi memang Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya juga tadi sudah meninjau lokasi kebakaran dan memastikan kalau pemerintah nantinya akan membantu proses perbaikan gedung yang terbakar dengan menyediakan material dan juga para pekerja nanti agar cepat dan siswa juga tidak terganggu proses belajarnya. Oke, baik, terima kasih Bang Anugrah atas informasi lengkapnya nih Bang. Kalau gitu kita tunggu untuk perkembangannya ya, seperti apa, apakah nanti hari Kamis benar-benar sudah mulai mengajar-mengajar, terus bagaimana bantuan dari pihak pemerintah untuk membangun kembali sekolah-sekolah ini. Kita tunggu up to date-nya ya Bang Anugrah. Kalau gitu selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Kak Moli dan Bang Tazli. Nah, Tribunars ya. Jadi itu tadi berita kedua kita ya untuk reporter Bang Anugrah ini. Mungkin ada Tribunars yang kebingungan kok siap begal langsung ini. Tadi baru masuk Bang Anugrahnya. Ini ada yang komen Bang di TikTok, Diwana Sufa. Tembak mati pelaku begal. Aduh. Ya, ini jadi pro kontra juga kemarin kan setelah statement Pak Bobby untuk mendukung polisi supaya menembak mati. Itu kan sebenarnya niat Pak Bobby untuk memberikan efek jera kepada aksi dan efek begal. Takut. Karena selama ini kan yang kita tahu kalau ketika maraknya aksi begal, udah ditangkap, habis itu cuman pembinaan, dilepas, makin ngeri. Tapi menurut Molly ya, semenjak adanya kejadian yang kemarin itu, jadi berkurang sekali Bang. Kejadian kemarin apa? Yang tembak mati. Itu. Jadi makin berkurang nih, mungkin ya ada efeknya. Buset ini ngeri juga nih gitu kali. Ya dari segi warga pasti seneng lah kalau misalnya para begal dilakukan tindakan tegas seperti itu ya, karena mereka juga melakukan aksinya menghilangkan nyawa orang lain. Namun ada namanya hak asasi manusia, itu yang menjadi pro dan kontranya ya kan. Benar. Apalagi di komentar netizen dia bilang setuju, kalau nggak setuju berarti keluarga begal katanya. Sampai kayak gitu.
menafsirkannya. Itu serba salahnya ya, tapi dari segi pemerintah pasti serba salah sih untuk hal ini ya, karena ada hukumnya, ada peraturannya. Yang pastinya kan polisi melakukan prosedur sesuai dengan ini ya, proses hukum. Kalau memang ada sudah dan akibat ya, mungkin ya seperti kalau itu. Kalau memang sudah ya terlalu melawan dan membahayakan petugas, ya silakan. Silakan ya. Tembak saya nggak bakal terima. Yeay! Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Tadi pertama ada soal sepeda motor yang ketukar selama 2 bulan dan alhamdulillah hari ini sudah berhasil kembali sepeda motornya. Berkat dari berita kita. Karena kita viralkan, jadi dibaca nih sama yang punya sepeda motor yang 2 bulan gak sadar-sadar. Tapi kita mau tahu cerita lengkapnya, jangan lupa untuk pantengin portal kita bagaimana cerita mereka bisa sampai bertukar lagi sepeda motornya ya, di www.medan.tribunews.com. Terus tadi berita kedua perihal sekolah yang ada di Sergai yang hangus terbakar dan kerugian mencapai 1 miliar rupiah dan alhamdulillahnya tapi dibantu oleh pihak pemerintah untuk membantu pembangunan sekolah tersebut. Berita ketiga kita apa Bang Tazli? Tadi ada statement dari Pak Edi bahwasannya pemberantasan begal itu harus dilakukan oleh semua pihak dan saat ini Satpol PP rutin berpatroli ya, untuk mengurangi angka kejahatan yaitu begal dan geng motor. Mari kita sama-sama memberantas para begal. Tapi kalau misal kalian jumpa di tengah jalan sendirian, kabur. Kan sama-sama. Yeah. Kalau sendiri itu namanya cari mati. Yeah. Ya kan? Oke deh Tribuners sekalian, pokoknya kalau mau tahu up to date berita-berita kita, berita yang lagi viral, apa yang lagi hot saat ini, pantengin portal kita tadi ya di www.medan.tribunews.com atau di media sosial nih ada semua di bawah sini, kalian follow, like, comment, share dan apapun itu boleh. Silahkan. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu dengan aku Molly, aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan. Thank you.